Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya kembali berbagi informasi tentang situs website yang menawarkan kita secara gratis atau akses gratis untuk mendownload template PowerPoint yang keren, elegan, dan tentunya menarik. Dan saya yakin teman-teman butuh template gratis ini, apakah untuk kebutuhan presentasi tugas makalah kuliah, presentasi proposal penelitian, dan lain sebagainya. Namun seperti biasa, sebelum tutorial ini saya mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya dan belum mensubscribe channel ini, dimohon perkenannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah, supaya besok-besok jika kami membuat video-video terbaru, teman-teman selalu mendapatkan notifikasi tentang uploadan video terbaru dari YouTube channel Kreatif Berkarya. Ya, terima kasih bagi yang berkenan mengklik tombol subscribe. Kita mulai saja. Untuk mendownload template PowerPoint secara gratis yang saya maksud tadi itu, silahkan dibuka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, teman-teman boleh mengklik, teman-teman bisa menulis fppt.com. Ya, fppt.com, kemudian di enter. Maka hasilnya seperti ini. Ya, terserah mau klik yang mana, sama saja, yang di atas juga boleh. Misalnya kita klik, ya, maka sekarang kita sudah berada di website dari fppt.com itu sendiri. Bisa diperhatikan di sini, di tampilan awal dari website ini saja sudah menawarkan beberapa PowerPoint yang bisa kita download secara gratis. Dilihat saja ada tombol downloadnya di sini. Ya, kita kembali ke atas, kita perhatikan menu-menu yang ada di website ini. Ya, ada free template, ada abstract PowerPoint template, kemudian business PowerPoint template, dan base PowerPoint template. Kemudian ada kategori, ada text, background, themes, dan deals. Jadi di sini kita diberikan pilihan, terserah apakah ingin download berdasarkan kategori, text, background, berdasarkan tema, dan lain-lain. Coba kita praktekkan yang di menu free templates ini. Kita pilih yang abstract, abstract PowerPoint templates. Ya. Setelah itu akan muncul beberapa template PowerPoint, bisa dilihat di layar ini. Ya kita bisa misalnya mengklik lembaran berikutnya. Ya, bisa dilihat lumayan banyak. Ya, coba kita download salah satunya, misalnya kita download yang ini, Oxide PowerPoint template. Ya, kita tinggal mengklik download. Ya, kemudian scroll ke bawah, ada tulisan download lagi. Coba kita download. Ya, secara otomatis di sebelah kiri bawah filenya sudah terdownload. Kita bisa langsung buka. Ini dia file PowerPoint yang baru kita download. Coba kita buka, apa betul sesuai dengan yang ditampilkan? Oh ya, ternyata betul. Ya, karena ini tipe abstrak, maka hanya awalannya saja, dan kita bisa mengcustom setelahnya. Coba kita download yang lain lagi. Kita ke free template, kemudian ya, di submenu yang paling bawah ada base PowerPoint templates.
bisa lihat, kita scroll ke bawah, kita lihat template yang lainnya. Coba kita download salah satunya, misalnya yang color color schemes PowerPoint template. Coba kita download, scroll ke bawah, kemudian kita download. Ya, di bagian bawah kiri sudah terdownload, sementara proses download. Ya, berhasil. Coba kita buka filenya. Oke. Berhasil terdownload dan bisa diedit. Oke, bisa diedit. Ini bisa diganti dengan nama. Oke, kita close. Ya. Kita kembali ke free template dan kita coba pilih business PowerPoint templates. Oke. Dan bisa diperhatikan di sebelah popular keyword. Popular keywords ini kita bisa memilih sesuai dengan kata kunci yang direkomendasikan oleh website ppt.com ini, fppt.com ini. Misalnya dengan kata kunci abstrak, art, black, blue, dan lain sebagainya. Bagi yang ingin mendownload untuk bidang pendidikan atau dengan kata kunci pendidikan, bisa klik ini. Kita coba seperti apa yang ditawarkan atau yang ditampilkan. Tentunya tema-tema pendidikan ya. Ya, coba kita download salah satunya yang ini, free reading PowerPoint template. Oke, kita download, kita scroll ke bawah. Ya, ada keterangannya, download free reading PowerPoint template for free. Kita langsung klik saja. Oke, otomatis terdownload di sebelah kiri bawah. Dan berhasil, coba kita buka. Ya, berhasil terdownload dan ini bisa kita edit. Bisa kita custom. Bisa. Lembar berikutnya juga ada. Ya, setidaknya kita tidak perlu repot-repot lagi mendesain dari awal hingga akhir, background dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya ini membantu ketika teman-teman dalam kondisi terburu-buru misalnya, atau pada kondisi keterbatasan ide dalam mendesain PowerPoint template atau template PowerPointnya. Silakan bisa kunjungi website ini di fppt.com. Saya pikir seperti ini tutorial kali ini. Semoga besok-besok kami masih bisa men-share situs web dengan tawaran akses free download template PowerPoint. Terima kasih bagi teman-teman yang sampai detik ini masih menyaksikan YouTube channel Kreatif Berkarya, khususnya pada informasi tentang cara mendownload template PowerPoint dengan gratis. Sebelum saya mengakhiri, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang sudah nonton dari tadi namun belum mensubscribe channel YouTube Kreatif Berkarya, dimohon perkenannya untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pengalamannya atau informasi terbarunya terkait situs web tempat untuk mendownload template PowerPoint secara gratis, silakan komentar di bawah juga. Mari kita saling berdiskusi, saling berbagi. Dan kalau teman-teman lainnya juga ingin request, misalnya
kita buat tutorial apa, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Saya mohon maaf jika dari awal sampai akhir terdapat penjelasan kami yang tidak membuat teman-teman merasa puas atau tidak dimengerti. Kemudian jika berkenan, mohon di like video ini, di komentari, channelnya di subscribe, kemudian silahkan di share jika video ini dianggap perlu dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.